Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Di video kali ini sesuai dengan judul, gue mau melakukan perawatan servis berkala atau melakukan perawatan berkala untuk mobil gue Suzuki All New Ertiga atau yang bisa gue panggil Naomi. For information, ini adalah perawatan servis berkala yang terakhir yang masih gratis. Setelah itu gue harus berbayar guys, atau harus bayar. Oke, langsung aja kita cek buku servisnya dan kita cek part-part apa aja yang harus diganti di perawatan servis berkala yang sekarang. Oke, kali ini di depan gue sudah ada buku servis dari Suzuki All New Ertiga. Gratis suku cadang dan jasa perawatan berkala sampai dengan 50.000 km. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, dan 50.000 km. Kupon servis gratis 50.000 km atau 30 bulan mana yang dicapai terlebih dahulu. Dan di sini gue deadline-nya sampai tanggal 13 September 2023. Sekarang itu tanggal 9. Jasa pemeriksaan, oli mesin, filter oli, dan gasket oli. Yang gratis 4 ini ya guys ya. Cuman biar kita lebih jelas, kita baca lagi. Di kilometer 50.000 apa aja yang diganti? Pendingin mesin diperiksa, travel diperiksa, oli mesin dan gasket diganti, filter oli diganti, celah valve itu nggak dicek, timing belt nggak dicek, mur dan baut diperiksa, dudukan mesin diperiksa, pengapian busi diperiksa, waktu pengapian injection timing diperiksa. Filter udara gue nggak diganti, cuma diperiksa doang. Cuman karena gue sudah pakai Perox, paling gue minta tolong sama mekaniknya untuk sekalian minta tolong dibersihkan. Lalu filter bahan bakar nggak diperiksa, saluran bahan bakar nggak diperiksa, sistem kontrol emisi, sistem kontrol penguapan bahan bakar, evap, valve PCV, pemeriksaan emisi gas buang itu tidak diperiksa, disk atau pad dan trommel ensures, pedal selang dan pipa rem diperiksa, kabel dan tuas rem parkir diperiksa, minyak rem diperiksa, pedal kopling diperiksa, roda diperiksa, ban rotasi setiap 10.000 km atau 6 bulan, drive shaft diperiksa. Sistem suspensi diperiksa, sistem kemudi diperiksa, oli transmisi manual tidak diperiksa, oli transmisi otomatis atau ATF jika dilengkapi. Ini gue diperiksa doang guys di kilometer 50.000 karena di kilometer 40.000 gue sudah ganti. Lalu pintu, engsel dan kunci diperiksa setiap 5.000 km atau 3 bulan. Ini untuk pengendaraan berat, kalau pengendaraan normal cuma diperiksa doang. Power steering diperiksa, instrumen panel dan kelistrikan bodi diperiksa, karet wiper diperiksa, fungsi AC, elemen filter AC jika dilengkapi, ganti jika kotor diperiksa. Nah, kurang lebih poin-poinnya seperti itu. Cuma nanti ada beberapa poin tambahan seperti gue pengen servis AC. Lalu yang kedua gue pengen rotasi 4 ban. Jadi spooring, balancing, dan rotasi 4 ban. Lalu poin yang ketiga gue pengen throttle body cleaner atau injector cleaner atau keduanya. Dan seperti biasa gue kalau melakukan servis pasti di SBT Pulau Gadung. Oke, langsung aja kita ganti SIM ke bengkel. Jadi gue sudah sampai di SBT Pulau Gadung atau Sejahtera Buana Terhadap Pulau Gadung. Gue jalan dari Bogor tuh jam 7 sampai sini tuh kurang lebih jam 8 kurang seperempat, karena ini hari Sabtu ya, jadi gue bisa agak lebih cepat. Dan kalian bisa lihat sendiri antriannya sampai sono. Ini ada 2 kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 antrian, berarti gue antrian yang paling belakang lagi. Nah, mobil gue ditaruh di sana, di parkir tamu, karena di sini udah full. Ya, berhubung ini hari Sabtu, kemungkinan sih gue beresnya kalau nggak siang sore sih. Kemungkinan sore sih baru beres. Ya sudah lah ya. Oke, sekarang mobil gue udah masuk antrian guys. Dan sekarang lagi proses spooring balancing. Dan rencana gue juga pengen rotasi 4 ban, rotasi 4 roda. Habis ini gue akan share kepada kalian estimasi biayanya, oke? Jadi mobil gue sudah beres pengerjaan semuanya. Sekarang lagi proses dicuci. Ini gue lagi di ruang tunggunya. Dan di depan gue ada Grand Vitara. But anyway, kali ini gue mau bahas part-part apa saja yang dikerjakan di servis gratis 50.000 km. Yang pertama, ada ganti oli mesin plus filter, ada engine tune-up plus throttle body, ada perawatan AC ringan, spooring balancing, karena mobil gue getar di kecepatan 140 km per jam. Ini jangan dicontoh guys ya, karena gue lagi iseng ngetes aja. Terus gue ada tambahan injector cleaner, paket spooring dan balancing, perawatan AC double blower, nozzle flush. Biayanya adalah paket spooring balancing Rp310.000, lalu perawatan AC double blower Rp352.500, nozzle flush atau injector cleaner Rp177.500. Totalnya Rp840.000, potongan jasa Rp126.000, totalnya menjadi Rp714.000. Lalu gue ada PPN 11% sebesar Rp78.540, sehingga total biayanya adalah Rp792.540. Karena perawatan berkala yang free sudah habis, maka next perawatan berkala gue di bulan Maret 2024 atau 6 bulan dari sekarang. Sekarang per video ini dibuat adalah bulan September. Sekian video kali ini, special thanks buat SBT Pulau Gadung. Dan kalau kalian mau melakukan perawatan berkala di SBT Pulau Gadung, saran dari gue kalau hari Sabtu kalian lakukan booking service. Gue aja udah booking service karena gue telat berangkat. Gue dapet antrian nomor akhir atau nomor 13. Dan sekarang udah jam 2 siang. Lakukan booking service dulu, kalau nggak bakal ngantri. Ini aja sampai sekarang masih banyak yang ngantri guys. Tuh, masih ada yang ngantri sampai keluar-keluar. See you in the next video. Bye-bye.